Seterusnya, murid College Vocational. Murid College Vocational untuk Sijil Vocational Malaysia tahun 1 semester 2 dan juga Diploma Vocational Malaysia tahun 1 semester 2 akan hadir pada 1 Mac. Seterusnya adalah sekolah swasta. Bagaimana pula dengan sekolah swasta? Sekolah swasta secara umumnya mengikuti jadual sekolah kerajaan. Jika kita lihat sekolah rendah, prasekolah tahun 1 dan tahun 2 hadir pada 1 Mac, tahun 3 hingga tahun 6 hadir pada 8 Mac, dan untuk sekolah menengah bergantung sama ada sekolah tersebut terletak dalam zon A atau zon B, dan tarikh pembukaannya adalah antara sama ada 4 atau 5 April 2021. Seterusnya, sekolah antarabangsa dan IPS kategori pusat. Sekolah-sekolah antarabangsa yang tidak ada SPM, yang tidak ada peperiksaan kebangsaan, dan pada masa yang sama IPS kategori pusat, termasuklah pusat-pusat tuition, boleh mula dibuka pada 8 Mac 2021. Dan secara umumnya inilah kalau kita boleh rumuskan tentang tarikh-tarikh pembukaan sekolah untuk sekolah-sekolah di bawah KPM.